Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Jadi barusan saya mau ngonten, mau ke hutan. Tapi karena kan hujan dan kameramennya juga gak datang, ini lagi hujan. Jadi gak jadi. Jadi lanjutnya kita makan di rumah aja. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ntar sore ataupun besok gak hujan, jadi kita jadi petualang ke hutan. Jadi untuk kali ini daripada saya gak ngonten, ya mumpung di rumah aja. Nah, seperti ini ya. Dan ini udah persiapan nih. Udah mau berangkat hujan. Tuh, peralatan. Ini Tata Legend nih, ta. Ya. Nah, jadi kali ini yang ini ada apa ya? Ini lapannya ada Roy. Roy. Jadi namanya enggak benar kan? Nah ini ada lobak. Nah lobak. Ini lobak. Ini enak banget nih. Ini ada sambal. Ini juga ada ikan asin. Ikan asin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bahasa basi kan udah lapar. Tadinya kita mau ngonten di hutan. Di hutan? Iya. Jadi katanya di salah satu tempat di Tasikmalaya, di sono ada di Tasikmalaya. Iya. Di Tasikmalaya ada apa namanya itu kulit kerupuk kulit buaya. Nah, jadi tadinya kita mau ke sono, mau ke tempatnya. Di sono cukup lumayan angker, tapi saya mau ngambil juga, siapa tahu besok-besok masih ada. Nah, tapi sekarang ada. Nah, jadi ada dulu ntar. Ada ban ini. Banyak mengandung air. Jadi kalau untuk rasa gak jauh sama selada. Lenta mungkinnya selada ya. Yang hidupnya di rawa-rawa itu. Nah, seperti itulah mirip. Ini Roy. Kasih. Itu gorengan tau su? Hmm? Gorengan? Hujan terus. Sambal bawang. Asin. Tuh, bikin cahaya bapak tuh. Ada nih, jadi sebenarnya si Lutnong ya, si Roy ini di sambal juga enak. Berisik atau ah? Bangun deh. Kalau hujan sekarang GoPro-nya rusak, saya nggak bisa pakai utang jalan. Jadi caranya tunggu aja, kita mau bikin
ataupun memupang kerupuk kulit apa buaya. Tunggu aja ya. Terima kasih kepada kalian semua. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sehat selalu, berbahagia bersama keluarga kalian semua. Konten hari ini sekian, besok kita lagi. Dadah. Terima kasih.